Kenanya silsilah, golongan darah AB atau O. Lu tau lagunya gak sih? Emang gimana? Golongan darah ningrat atau umum? Eh, mana ada golongan darah umum? Umum tuh kalau kata. Golongan darah umum tuh gak ada, umum tuh kalau gak telepon WC. Udah, sekarang kan kita lagi nongkrong nih, ntar kalau ada cewek lewat, lu godain dong. Bedu. Ah, beda bedu. Eh, dengerin dulu dong. Apa yang dengerin lu, emang lu radio? Tapi kesini mau ngundang. Ngundang apa, siapa? Lu sunatan. Aku tuh gak tahan soalnya kamu pelit. Gue pelit di mana, Cak? Pelit di mana gue coba? Coba inget-inget. Ngajakin jalan gak pernah dibelanjain. Eh, gue kan ngajaknya jalan-jalan, bukan belanja-belanja. Nih, sekarang inget lagi. Di mana-mana orang tuh kalau jalan, kalau ceweknya bayarin nonton, cowoknya bayarin makan, ya kan? Waktu itu aku yang bayar nonton, aku yang bayar makan. Kamu bayar apaan? Kan aku sih aku yang bayarin. Karena kita kan jalan kaki. Hah? Oh iya, waktu itu jalan kaki ya? Oh, berarti gua nggak modal. Iya, baru kelihatan lo. Selama ini nongkrong di mana lo? Gua nongkrong di rumah diare. Rambut lo kemanain? Rambut gua sekarang pendek, gua sewain. Lo, pas banget lo datang ke sini hari ini. Kita mau bakar ayam, ya? Bakar ayam. Gile bakar ayam. Udah gabung aja. Tumben lo biasanya bakar sampah. Sini, Den. Kali ini, Den, kita kagak cuma bakar-bakaran doang, Den. Wah, ntar abis bakar-bakaran, kita minum-minuman. Terus, bakar-bakaran, minum-minuman, mabok, baik. Oh, mabok. Ntar mabok, pesta. Eh, mabok baik, mabok jahat. Eh, mabok itu baik. Mabok baik, siapa yang bilang? Bakar-bakaran, minum-minuman, mabok baik. Gue di Karang Taruna lagi deket sama cewek. Lu udah bisa deket sama cewek? Iya. Wah, gua keren cuma deket sama tiang listrik doang. Gua ajarin gua dong. Pas banget lu tempat. Gua grogi gua kalau deket cewek, gua suka gemeter. Gua, lu gak usah gemeter, lu makan dulu. Gua bukan lapar, grogi. Lu kasih tau, lu kalau punya masalah sama cewek, pas datangnya ke gua. Lu tahu kan gua siapa? Bedu. Kurang lengkap, bedu si pujaan wanita. Cewek kalau udah nempel sama gua, ajarin gua deketin cewek. Cek, gua udah duduk belum? Cewek kalau udah nempel sama gua, enggak bakal bisa lepas. Wah, karena dia seneng, Du. Gua rantai. Nih, enggak gini. Lu kalau senang sama cewek, gua ajarin tips-tipsnya, apa? Trik-triknya. Apaan? Lu harus jangan pelit di depan cewek lu. Sama cewek jangan pelit, harus royal gitu. Misalnya, loh. Misalnya gimana? Misalkan lu jalan-jalan ke mall, cewek lu belanjain apa kek? Terus apa lagi? Misalkan gini, cewek lu lagi pengen handphone, lu belanjain mie. Nah, dia kan mintanya handphone, masa belinya mie? Bungkusnya suruh kirimin, barangkali dapat handphone. Lah maksud gua gini, Den. Lu pertama, yang kedua lu harus kasih perhatian sama dia. Oh, perhatian. Minimal lu sehari telepon terus. Biar pulsa lu bengkak. Perhatian ngomong apaan tiap hari ditelepon? Iya, lu telepon basa-basi aja. Halo sayang, apa kabar? Oh, you today, I'm fine. Gini. Kayaknya perhatian kayak gini gua susah nih. Susah gimana? Lu emang lu gak punya waktu buat telepon? Gua kagak punya telepon. Cewek gua dikit lagi ulang tahun. Gue pengen ngasih barang, bingung kasih apa banget sih. Lu kasih barang aja yang bikin dia inget sama lu terus. Apaan? Abis makan, dia inget sama lu. Lagi mandi, dia inget sama lu. Bangun tidur, dia inget sama lu. Berarti ntar dia gue kasih sikat gigi.
ini udah ada surat bikin. Kertasnya warna pink. Terus? Terus amplopnya wangi. Terus? Terus ada pantunnya. 4 x 4, 16, sempat tidak sempat harap dibalas. Terus apa lagi? Ntar Eca bales ya. Ya Tuhan, turunkanlah hujan biar ada petir. Kenapa sih dia sirik banget? Tahu lu sirik banget, itu pacarin no, gentong no. Cewek gua tuh, Li. Hah? Cewek gua tuh sama sandal jepit. Eca, gak terasa ya, kita baru deket sebentar kita udah punya anak. Lo kan temen gue, Li. Ini cewek lo. Rancangan ya? Kayak ada yang guyur. Preman kok salaman? Biar kita preman, kita mesti punya akhlak, bener gak? Ya. Ini, Li. Cewek gue direbut, Li. Udah putus? Udah putus juga. Enak aja lu, lu kan layangan putus. Apa emang? Tolongin gue, Li. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa ini? Ada kacang sama pisang. Ada apa ini? Saya ada apa ini? Apa siapa? Apa ya? Siapa? Saya RT di sini. RT enggak ada yang bilang ya. Ya. RT kayak gini. Tolong ya. Saya dengar di sini sering terjadi ribut-ribut. Ini Eca kasih tahu, kita tadi diganggu. Ngadu lagi apa? Tadi digangguin. Oh, kalau gitu kamu digodain, kamu godain saya dong. Begini ke RT-nya. Tolong ya. Saya tuh sepertinya jadi RT di sini malu. Malu kenapa, Pak? Kenapa anak muda di sini nggak kompak? Zaman dulu aja pemuda itu kompak. Mereka bikin sumpah pemuda. Pak, sekarang kita juga ini lagi sumpah. Sumpah apa kamu? Nyumpahin Bapak biar cakep. Pak, sumpahin cakep berarti saya jelek. Emang? Benar saya jelek. Agak saya tampar-tampar, Pak. Apa? Benar saya jelek. Aduh, jarang lupa orang jujur, Pak. Zaman sekarang orang tidak memandang wajah, tapi kedudukan. Pak, pokoknya kita tadi lagi rapat diganggu ya, Pak. Ya, tolong ya, jadi pemuda jangan suka ribut. Waktu muda, dulu saya tuh nggak pernah berantem. Wah, Bapak, itu dong baik banget tuh. Emang saya takut. Tarikin. Lu takut sama dia? Bang, saya bukannya takut, Bang. Saya berani, cuma saya nunggu abang dulu. Kalau abang berani, berarti saya berani. Di sini jagoannya siapa sih? Oh, celengan. Pacar saya. Bangun! Bang, acak-acak dong. Ini jatuh sampai Tarjan di balik pohon. Bang, tadi abang ditantangin, Bang. Kita lagi rapat, Bang. Gua mau bakar ayam gua kurang. Lu bubar ya sekarang ya. Bubar. Ambil kacangnya, ambil. Bubar, lu bubar, lu dasar PKI, bubar. Bubar. Kita lagi rapat nih, Bang. Ngapain bubar-bubar? Tempat ini gua mau pakai. Gua mau rapat. Gua enggak peduli. Bubar. Bubar. Jangan. Lu mau kacang enggak? Lu mau ini enggak? Mau, Bang. Enak aja. Udah. Ah, lo. Ini Pak, saya lagi rapat, Pak, diacak-acak, Pak. Diacak-acak, Pak, lihat tuh berantakan. Tong. Tuh, Pak. Nah, gitu dong lo. Sekali-sekali datang ke sini rapat. Gitu dong. Bokap lo nih. Bukan, Pak. Ini anak-anak, Pak. Ini dia yang tadi diacak-acak, Pak. Udah ditindak aja, Pak. Iya. Dalang di balik semua ini dia. Iya, Pak. Katanya Bapak dulu siapa aja mau ditindak, Pak. Udah bawa nih. Gimana gua mau nindak? Dia anak gua.